Kenapa Nabi tidak membenarkan Abu Dzar menjadi pemimpin kepada umat? Mari kita bahaskan. Assalamualaikum. Kini anda boleh menyumbang secara berkala melalui InfakPay dengan link yang disediakan. Terima kasih. Pernah satu masa, Abu Dzar minta kepada Rasulullah untuk melantiknya menjadi pemimpin. Kata Abu Dzar, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, bolehkah engkau melantik aku sebagai pemimpin?" Nabi lalu berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni araka dha'ifa. Sesungguhnya aku melihat engkau seorang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan aku mencintai buatmu apa yang aku cintai buat diriku sendiri." Ta'ammaranna 'ala ithnain, janganlah engkau menjadi pemerintah walaupun untuk dua orang. Wala tawallayanna ma la yatim, dan janganlah engkau menguruskan harta anak yatim. Hadis riwayat Muslim. Nabi benar-benar melarang Abu Dzar menjadi pemimpin, hinggakan nak menjadi pemimpin bagi dua orang pun Nabi tak izinkan. Betapa tegasnya Nabi dalam bab ini terhadap Abu Dzar. Apakah maksud lemah di dalam hadis ini? Maksud kelemahan dalam hadis ini bukan kelemahan fizikal. Ini kerana Abu Dzar seorang yang kuat. Dia tidak hirau pun bila dipukul semasa awal keislamannya. Bahkan beliau mampu berjalan seorang diri semasa pergi perang Tabuk dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Dr. Ahmad Sanusi Azmi, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah USIM, pernah menerangkan bahawa barangkali dimaksudkan dengan lemah di sini adalah kelemahan dari aspek ketajaman fikiran kepimpinan. Az-Zahabi dalam perkara ini mengakui bahawa Abu Dzar adalah orang yang mempunyai fizikal yang sangat kukuh. Namun dari aspek kepimpinan, Abu Dzar dilihat tidak cocok untuk dilantik. Baginda melihat sifat Abu Dzar yang sangat zuhud akan memberikan kemudaratan sekiranya beliau mengatur dan menguruskan harta anak yatim. Dibimbangi anak yatim akan dilatih menjadi zuhud seperti beliau dengan sifat keras beliau sendiri. Kitab Siyarul A'lam. Kata Dr. Ahmad Sanusi lagi, jadi kelemahannya dimaksudkan di sini tidak semestinya kelemahan fizikal. Bahkan dalam situasi ini, Rasulullah meletakkannya sebagai kelemahan kepimpinan dalam mengatur masa depan organisasi, kelesuan buah fikiran dalam menghadapi cabaran semasa serta kekurangan dalam mengendalikan keperluan urus tadbir sesebuah kaum. Oleh itu, maksud hadis ini bukan semua orang boleh diangkat menjadi pemimpin. Abu Dzar tidak lemah dari segi kekuatan peribadi dan fizikalnya, tetapi dia lemah dari segi kepimpinan. Di sini membuktikan bukan semua orang boleh menjadi pemimpin walaupun dia memiliki kekuatan fizikal, keilmuan peribadi yang hebat dan kepakaran tertentu. Namun, jika tidak terselah kebijaksanaan memimpin organisasi, rakyat dan negara, maka mereka itulah yang dikira tidak layak dan dikira lemah sebagai pemimpin. Jika kita memiliki kekuatan kepimpinan, ayuh transformasikan diri kita untuk terus kuat menjadi pemimpin yang bijaksana. Jika tidak, jangan cuba-cuba menjadi pemimpin, nescaya kerosakan lagi banyak dari kebaikan. Assalamualaikum.